suasana saat ini sebelum Kadispora digiring ke mobil tahanan di Kejaksaan Negeri Garut. Ini para awak media sudah menunggu di lobi, menunggu kedatangan Kadispora yang nantinya akan langsung ditahan, digiring ke mobil tahanan Kejaksaan Negeri Garut. Penahanan Kadispora ini dalam kasus korupsi SOR olahraga di Ciatil Garut. Ya, ini Kadispora ini akan dilakukan penahanan dalam kasus korupsi SOR sarana olahraga di Ciatil Garut. Kang, kasih jalan. Ini beserta sekretaris. Sekretaris Dinas Pak Haji Yana. Pak Kadis ada komentarnya, Pak Kadis? Penasihat. Jalan. Iya.